Spirit of Karimun Fashion tahun 2018 diikuti oleh peserta dari Kabupaten Karimun dan dari Batam serta Tanjung Pinang. Kegiatan ini dilakukan untuk melestarikan keanekaragaman dan budaya khususnya di wilayah Kepri. Masyarakat sangat antusias dengan mengabadikan momen dan berfoto bersama dengan para model fashion. Saat pembukaan Karnaval Fashion, Asisten 2 Bidang Perekonomian dan Pembangunan Pemkab Karimun, Sensi Siana menjelaskan bahwa kegiatan kali pertamanya ini diselenggarakan di wilayah Bumi Berazam, di mana sebagai ajang promosi di bidang kepariwisataan. Spirit of Karimun Fashion Carnival. Dan hari ini dilanjutkan dengan pawai. Acara ini adalah dari kita untuk kita, artinya yang mendesain kita, barangkali promosi yang mungkin kurang efek, sehingga para juri mengatakan bahwa sebagian daripada peserta melihat dan mencontoh kreasi-kreasi teman-teman atau daerah-daerah yang lain. Sementara itu, salah satu peserta fashion, Hera Hendra, sangat mengapresiasi dan senang dapat tampil pada ajang tersebut. Ya, semoga masyarakat senang dengan terhiburnya acara Festival Karnaval, dan saya ucapkan terima kasih banyak dari Sanggar Sanjaya. Dengan ajang kegiatan ini dapat melahirkan bibit muda berprestasi, serta dapat berlomba dengan daerah lain, sehingga dapat tampil ke jenjang di kancah nasional maupun internasional. Dari Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau, Aziz Maulana melaporkan.